Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel gua. I am Wibi. Di video gua kali ini gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Memory of Heroes. Nah, di video sebelumnya kita telah menggunakan Kamen Rider Double Fang Joker di survival mode dengan difficulty-nya yang ekstrim ya, dan kita pun mendapatkan akselerator baru tuh. Oke, untuk video gua kali ini kita bakal menggunakan from Kamen Rider yang selanjutnya, yaitu Kamen Rider Ace Burakawani Combo. Let's go. Oke, kita langsung saja menuju ke yang ekstrim ya. Nah, apa ini? Oh, ada notif ini ya. Akselerator yang kemarin kita dapetin. Mana ini Burakawani Combo? Oh, Burakawani Combo ini kita harus menggunakan Ace. Jadi dia gabung sama form Ace yang lain ya. Nah, di sini gue coba lihat nih ya. Yang kemarin kita dapetin tuh apa sih? Yang kita dapetin kemarin itu mana? Ini. Bukan ah, bukan yang ini. Yang ini juga bukan. Yang mana yang kemarin tuh ya? Arm Embracing All ini. Udah, ini kan yang nambahin X-nya itu jadi 10 kali lipat. Kalau yang ini energi ngedots kita itu jadi permanen ya, jadi nggak bisa ngurang-ngurang. Bagus tuh. Kalau ini defense-nya kuat banget tuh. Kalau yang ini kan akselerator yang kita gunain waktu ngelawan Zeus ya. Tapi Zero-nya tetap aja kalah karena dia levelan cuma level 6. Jadi tidak sebanding. Yang mana dah? Oh, apa harus dibeli dulu ya dari story ya? Coba gua cek dulu ya. Oke, teman-teman, tadi gua habis dari story-nya dan baru kebuka tuh yang akselerator kemarin kita dapetin ya. Nah, ternyata dapetnya nih yang ini nih. That's what eternity means to us. Jadi, kegunaan akselerator yang ini tuh untuk bikin X sama RP kita itu jadi permanennya tuh. Jadi untuk yang ulti sama energi ngedots kita tuh nggak bakal bisa ngurang-ngurang gitu loh. Ini berguna banget loh, gila. Kita langsung gunain aja ya untuk Ace ya. Oke, kita bakal coba khusus untuk Burakawani combo. Kita lihat nih kemampuan Ace dengan combo yang itu. Langsung saja kita berubah ya. Mana? Nah, ini dia Burakawani combo. Jadi dia di sini bisa ngeluarin ular gitu di kepalanya. Keren deh pokoknya. Dia kayak petinju dianya. Sini-sini loh. Nice. Ini kotaknya nih. Tuh, kotaknya kayak gitu ya. Kotaknya udah gigi banget. Nah, ini segitiganya. Tuh, dia ngeluarin shield begitu. Terus ini R1-nya nih. Wah, ngeluarin ular dianya. Awas, 3 kali. Nah, ini X. Aduh, sabar. Nanti dulu yang ini. Kita hindarin dulu. Ganggu ini. Nah, ini X R1-nya. Wah, kobranya muncul tuh. Terus ini X R3-nya. Itu rider kick loh itu. Itu rider kick gitu. Tapi dia nggak ada efek-efek rider kicknya. Tapi aslinya itu rider kick gitu. Terus coba L2-nya ya. Oh, L2-nya bisa ngeguard. Tuh kan dia di tangannya ada tamengnya gitu ya. Ini Ace ini formnya kebanyakan ada ini ya. Bisa apa sih? Ngeguard gitu loh. Eh, kita langsung ulti aja lah. Let's go. Jadi kakinya itu jadi apa sih, kayak mulut buaya gitu yang gitu. Jadi kayak kamera The Rock. Tapi ini lebih duluan ketimbang kamera The Rock.
Dan kalian lihat X-nya itu masih penuh. Dan kalau gua ngindar-ngindar kayak gini udah enggak ada energi bar-nya lagi ya. Udah enak lah. Oh, yang ini enggak bisa double jump ya. Orang kakinya kan buaya. Ya juga. Guys, kita mau gede jadi butuh tira enggak? Apa nanti aja ya, nanti ya, nanti ya, nanti ya. Kita gunain Burakawani combo dulu aja. Selesai enggak tuh? Selesai dong, gile. Easy banget. Ah, teror dopan. Maju kamu, enggak takut gua. Kurang pas. Seiya. Udaranya belum mau mati. Let's go. Langsung ditabrak. Pas ditabrak dia langsung ngehantuin dengan bocor kepalanya tuh. Ah, boss battle aja enggak ada apa-apanya sama gua. Ini kroco-kroco lagi. Mau ngapain lo ngadepin gua? Oh gitu kamu ya. Awas kamu. Ih, ini lo nyerangnya mana sih? Padahal ternyata gua targetnya tuh ngarahin ke yang Gundam lo. Makan tuh kaki buaya gua. Orangnya cukup jauh ya. Eker satunya itu. Apa? Kau mau ngerasain ulti nih? Jangan bang, kasihan bang. Keren loh, keren keren keren. Tapi apa ya, gue lebih suka yang muka ciri sih sebenarnya. Medal-medal, hah? Gak akan gua kasih medalmu sekarang punya gua. Oh gila, kotanya asik banget. Gua seperti melihat Yaguruma. Biar kayak petinju banget tuh, kayak Zabi. Kalau Zabinya Yaguruma kan ini, dia kayak petinju deh. Keenakan nanti guard kayak gitu ya. Kasih, 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 kasih. Gak apa-apa. Kasih aja, udah gak takut gue. Oke. Kita menuju ke stage ke-6. Nambah darah dulu 20%, lumayan. Eh, kita lawan ini kita jadi putot tira yuk. Kan kita juga jarang tuh pakai putot tira. Mumpung gak berkurang-kurang. Let's go lah ya, jadi putut tira combo. Nice, Eji. Wah, ini mah enak banget ini. Pakai Accelerator yang ini. Bisa sepuasnya loh. Ini baru asik. Oh, tapi belum mati loh. Ngambok deh. Kalau kita selama petualangan, ultinya itu selalu salah timing ya. Timingnya nggak pas. Kalau ini kan udah enak. Kita nggak dikejar-kejar sama energi lagi. Gampang banget muciri.
Aduh, lawan-lawan kayak gini mah udah nggak ngair sama gua. Mana manekannya dulu? Mau kemana lu muter-muter? Gua ngincar lu dulu pokoknya. Oh, yang ini masih ngebeku dong. Kita bikin lagi. Ah, udah mati duluan. Masih ngebeku loh dia. Lama juga ya kena stunnya. Ah, pas nih. Nih, ini combo yang lu mau kan? Combo ini kan yang lu mau ambil core medalnya. Wah, tidak pas. Makan tuh. Let's go lah. Hancurkan Dr. Maki. No hit shots. Oke, yang ini kita pakai Burakawani lagi ya. Kan udah cukup lah menggunakan Putotira combo. Hey, seperti biasa loh, selalu aja kena. Nah, mantap. Armornya cepat banget ngurang yang ini. Mantap juga Burakawani combo buat ngurangin armor musuh. Aduh. Oh, tadi dia majunya kayak ini ya, kayak ular tadi ya. Coba kita nanti ultinya kasih jarak dulu ya. Kebiasaan. Segitiganya mantep banget tuh. Nih, gue kasih jarak nih. Tadi kalian lihat nggak? Dia gerakannya tuh kayak ular dia. Tapi dia nggak bisa jauh-jauh. Dia cuman mengkong gini sedikit, langsung nyerang deh. Oke, udah stage 10 aja, cepet banget cuy. Gak berasa udah set 10 aja. Alah, Profesor Aida, kamu udah gak ada apa-apanya bagi gue. Tuh, yang ini Burakawani cepet banget ngurangin armor musuh cuy. Gak kayak waktu kita ini ya, waktu petualangannya tuh, waktu ngadepin final bossnya si yang ini, Profesor Aida. Ngurangin ininya lama banget. Wih, nyantol tuh dia. Nah, enak loh itu, makan tuh. Seiya. Kena gak sih tuh? Kenal ya harusnya. Udah, gak usah dipojokin terus. Sini. Nyantol biji ininya, jarum-jarumnya. Ini maju. Aku sudah terbiasa dengan jurus-jurus semua itu, Profesor Aida. Aduh. Alah. Jauhan. Gak kena.
Kena gak sih? Kayaknya gak kena ya tadi ya. Alah, masih kena aja pas bagian terakhir. Tamat kamu Profesor Aida. Kita lihat apakah gue mengalahkan rekor gue yang sebelumnya. Kalah yang Fang Joker ya. Dapat lagi nggak? Nggak dapat akselerator lagi. Udah kelar ya. Oke. Ya untuk Burakawani Combo udah oke lah. Tapi gue tetap lebih enjoy pakai muka siri ya. Lebih apa ya, lebih asik ya pakai muka siri. Tapi bukan berarti Burakawani Combo jelek. Enggak, tetap bagus, tetap enak lah buat ngurangin armor musuh pun enak banget itu. Oke, untuk video gue kali ini gue bakal tutup sampai sini saja. Dan kita bakal mainin lagi game Kamen Rider Memory of Heroes ini di lain waktu ya. Satu video lagi yang ada satu rider yang bikin gue coba. Oke, jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!